Apakah setiap muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur tentang ketuhanan, kenabian? Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ini yang dihafal dari sekarang. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man imamuka. Kok tak semua yang kemajuan lidah? Ah, udah ku hafal semua yang kecil juga. Enggak dapat bocoran soal. Ini bukan, oh ini otak-otak ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit. Yang bisa menjawab itu diistiqomahkan karena dia istiqomah di sini, istiqomah pula dia di sana. Makanya sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi.